Makanya aku mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kenapa harus diikat dengan napas tiga kali? Orang kalau ditanamkan dengan nilai tidak bohong, berarti kan jujur. Ditanamkan jujur, pasti akan mujur. Ditanamkan nilai jangan dendam atau jangan sombong, pasti adil. Ya kan? Nah, disitulah kita nanti langsung terikat dengan nama kita sendiri. Jadi janji ini diikat dengan namanya sendiri. Misalkan gini, keluarkan napas tiga kali. Sret, 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 ya kan? Sujito, 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 keluarkan napas tiga kali. Terus bilang selamat, ya kan? Keluarkan napas satu kali. Terus dibilang matur suwun, keluarkan napas satu kali. Dari kata ini, mana ada yang menyesatkan? Coba. Ada enggak yang menyesatkan? Enggak ada. Karena konteksnya kita tahu diri. Nah, saat itulah sampean akan terbangun. Ya, terbangun jiwa kita. Di situ. Makanya aku menyampaikan, enggak ada aku arahan menyesatkan, melarang orang melakukan kebaikan, enggak ada. Sampean pengen sembahyang, sampean pengen tahlil, sampean pengen opo monggo. Sampean enggak pengen melakukan monggo, itu hak sampean. Aku sing tak tekankan dulu, yang paling tak tekankan hanya tiga konsep itu, dan merajut atau mengunci atau terkunci dengan adili diri pribadi itu. Yes. Jadi siapapun Anda yang sudah melakukan janji suci sejati itu, ya, itu pasti akan kena dampaknya Anda sendiri. Karena membohongi orang lain bisa, tapi membohongi diri kita sendiri nggak bisa. Guys. Makanya siapapun Anda yang melihat menonton YouTube Kang Jito atau orang Bintu ini, ya kan? Silakan praktekkan kalau sampean ingin dapat kebenaran, buktikan bener apa ora. Ya, buktikan dengan praktekkan kalau ingin dapat kebenarannya. Keluarkan napas tiga kali dulu spontan dari hidung. Ya, terus sebut nama Anda tiga kali dengan lengkap, jelas dan tepat. Keluarkan nama lagi tiga kali, keluarkan napas tiga kali dan bilang selamat, keluarkan napas satu kali dan keluarkan kata matur suwun, tutup dengan napas satu kali. Pasti Anda akan mendapatkan hasil yang signifikan, apapun bentuknya, baik dari kesehatan jiwa maupun kesehatan raga. Oh, wis, bisa Anda buktikan. Nah, belak-belakan, nggak usah minta izin, buktikan dulu, ya kan? Nggak hanya omong doang, itu.